Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan voli Pro Liga hari ini putaran pertama pekan ke-1 beserta update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Pro Liga tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan voli Pro Liga hari ini putaran pertama pekan ke-1, Kamis tanggal 25 April 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Lavani Alobeng berhasil menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya dengan skor set 25-16, 25-22, dan 25-20. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta BIN berhasil menang 3-1 atas Jakarta Livin Mandiri dengan skor set 25-20, 29-27, 21-25, dan 25-15. Berikut update klasemen terbaru Pro Liga tahun 2024. Dari klasemen di sektor putra, Jakarta Lavani Alobeng berada di peringkat pertama setelah berhasil menang di pertandingan pertama dengan torehan 3 poin. Dari klasemen di sektor putri, Jakarta BIN berada di peringkat pertama setelah menang di pertandingan pertama dengan torehan 3 poin. Berikut ini jadwal pertandingan Pro Liga putaran 1 pekan pertama, Kamis tanggal 25 April 2024. Di pertandingan ketiga dari sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro versus Bandung Bank BJB Tanda Mata mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Jadwal pertandingan Pro Liga putaran 1 pekan pertama, Jumat tanggal 26 April 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Jakarta Popsipo Polwan versus Gersik Petrokimia Indonesia mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Electric PLN versus Jakarta Livin Mandiri mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Kudus Sukun Badak versus Jakarta STIN Bin mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.